Mas Ujang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamaluddin Aziz dari Pelak Kita Taiki atau Pelak Kita Hub yang saat ini sedang berada di Pulau Jampea, Kabupaten Selayar. Oke. Setelah menempuh perjalanan 12 jam dari Bilang, kami sampai tadi di Bilang. Dan saat ini saya sedang berada di kantor camat. Kecamatan Pasir. Isa pindah ke Pulau Ene. Terus pindah ke keluar kok. Ini apa saja ini yang ada di sini dan dari mana ini sudah berasal seperti ini? Bisa diperkenalkan namanya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hakim Baik. Nur Hakim Baik. Labuan Pemaja. Ya, Labuan Pemaja. Happy dia sana capek sih, Kang. Abon ikan, Pak. Ini dibuat, siapa yang buat, bagaimana bisa buat, siapa yang mengkasih pengetahuan buatnya? Oh, ini yang kita pengetahuan oleh dari habituasi, Pak. Apa dari habituasi? Habituasi itu kelompok nelayan. Kelompok nelayan? Ibu kelompoknya. Tapi di sana sih, Pak. Ibu Mia. Apa yang dikerjakan Ibu Mia sampai Ibu bisa mau mengerjakan seperti ini? Oh, Ibu Mia mengajak kami untuk melakukan pekerjaan seperti ini, Pak. Kemudian dia menambahkan apa ya? Selaku tambahan anunya, bahannya. Bahannya. Ya. Ini materi. Sebelum ada habituasi, belum sedikit ini. Ya belum. Oke. Terus bahannya dari mana? Terus ilmunya dari mana? Saya Ibu Rahimah dari Labuan Pemaja. Kemudian saya membuat abon ikan. Ini bahannya ini kelapa. Kelapa. Pakai ikan, Pak. Ya. Oke. Ini ikan teri dari ditangkap dari nelayan mana ini? Punya. Oh, ini anu punya Babaga. Kemudian Ibu mengolahnya. Ya. Sebelum ini memang tidak bikin begini. Sering bikin. Belum kita rambutnya belum menumbuhnya. Kenapa ikan? Ini kembang ragi. Untuk menjual atau silakan pesan sama kami. Kelompok apa namanya? Kelompok. Kalau saya, ya. Kelompok apa ya? Belum pernah nama kelompoknya? Mangati. Lupa ya. Mangati. Kelompok Mangati. Kelompok apa? Banyak. Kelompok Mangati. Apa ini Mangati? Mangati itu nama kampung. Apa nama kampung? Dusun. Iya dusun. Oke, di desa? Desa Labuan Pemaja. Iya. Terus tadi Pak Wakil Bupati katanya beli berapa itu? Beli lima bungkus. Ya. Satu bungkus berapa harganya? Ada abon 15.000 per bungkus. Oke. Ya. Ini kerupuk kayak ini. Ini tapi 15 per bungkus. 15.000. Ini bahannya apa? Ini bahannya ubi dengan ikan. Ubi dicampur ikan. Ubinya dari Jampea. Iya. Oke, ikannya dari Jampea. Ini harganya sama. Iya, 15.000. Ini juga 15.000. Iya, 15.000. Ini kan sulit, Pak. Ini bisa dibawa ke Selayar kan? Iya, bisa. Baik, itu informasi sekilas tentang aktivitas kelompok ibu-ibu di Tanah Jampea yang difasilitasi oleh organisasi Habituasi. Ini merupakan kerjasama dengan untuk pengembangan mata pencarian berbasis perikanan di Desa Labuan Pemaja. Juga di Desa Kembang Ragi di Kecamatan Pasima Sungguh. Ini pesannya adalah bahwa untuk mengembangkan potensi Pulau Jampea perlu melibatkan ibu-ibu atau kelompok nelayan dengan usaha perikanan yang ramah lingkungan. Program Habituasi ini merupakan kerjasama dengan Critical Ecosystem Partnership Fund dan Pemerintah Kabupaten Selayar, Habituasi dan Yayasan Burung Indonesia. Mari dukung usaha pengembangan perikanan skala kecil dari Selayar untuk Indonesia. Kamu? Dah. Baik.